Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Tabarakallah. Siang hari ini alhamdulillah ada dua sahabat yang bersekolah di teknik, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, keduanya. Namun keduanya juga sama-sama belajar agama. Dan keduanya juga sekarang sudah, atau bahkan bisa dikatakan sudah tidak lagi menekuni bidang yang dulu beliau berdua sekolah di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Ustadzuna Muhammad Abduh Tuasikal yang ada di sebelah kiri saya, dan sekarang kita berada di kompleks Pondok Pesantren Darussolihin yang beliau bina di Kapanewon. Kecamatan. Istilah yang berbeda di daerah Indonesia yang lain, Kecamatan Panggang, kalau di Jogja disebut dengan Kapanewon Panggang. Dan Ustadzuna Ami Nur Bait yang ada di sebelah kanan saya, beliau berserta rombongan dari Yayasan Amal Abadi Indonesia dan tentunya ANB Channel, ANB Official, berkunjung, sengaja mengunjungi Pondok Pesantren Darussolihin tentunya untuk silaturahim. Sudah sekian lama tidak bertemu dan alhamdulillah Allah mentakdirkan siang hari ini bisa bertemu di kompleks Pondok Pesantren Darussolihin. Saya akan menyapa Ustaz Abduh terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tidak pernah kelihatan tua. Awal dulu rumahnya soal saya lihat di video yang pertama sampai dengan sekarang ya seperti itu. Cuma tambah lemu aja Pak paling. Kalau dulu mungkin nggak pas di kamera karena kurus gitu. Oh, ya. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaan pandemi sekarang di kecamatan? Ya cuma di rumah tapi sudah mulai keliling gunung gitulah. Masya Allah. Sudah mulai offline kajian. Ya cuma sambang jamaah istilahnya. Jadi ya, ke masjid aja. Enggak boleh buka dalam jumlah besar, enggak boleh. Oh begitu. Ya. Ustaz, Ustaz dulu masuk di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kenapa kok kemudian bisa belajar agama? Itu apa yang menyebabkan Ustaz tertarik pada agama? Karena ada Ustaz yang luar biasa atau bagaimana? Enggak, awalnya itu ada kakak angkatan sih. Namanya Mas Aan saya panggil, tapi sekarang sudah jadi dokter. Milana Dharma Putra itu. Awal ya masih cari-cari, jadi Farid waktu itu kos di... Malah saya ngekosnya itu di Janti sana jauh. Jadi dari UGM itu saya setengah jam apa 45 menit lah saya perjalanan itu. Karena ikut teman, terus kakak angkatan saya bilang, sudah pindah aja ke Pogung. 2002 ya Ustam ya. Terus itu masih kos di sana, 10 bulan lah saya di situ. 2002 masih cari-cari. Terus habis itu dapat kos di MTI itu masuk 2003. Nah dari 2003 itu mulai masuk MTI. Nah dari situlah mulai berubah. Bisa diterjemahkan MTI itu? Misfalat Tulabul Ilmi. Majelis Tafsir Ilmu Al-Quran. Majelis Tafsir Indonesia. MTI itu Misfalat Tulabul Ilmi di utara Fakultas Teknik pas. Jadi ini pagar teknik Masjid Swagraha. Nah, cuma nyebrang ada sawah, MTI di situ. Dekat sebelah sana ada Kali Code itu. Antum diajak atau bagaimana tuh? Itu kakak angkatan ngajak Rayu saya. Karena dia sama-sama teknik kimia, beliau angkatan 2000, saya 2002, terus ikut saya aja gitu. Ya saya cuma tahu dia orang baik, jadi sudah ikut aja deh. Ya mulai dari situ, ya istilahnya mau dibilang dijebak ya dijebak dalam kebaikan gitu ya. Nah baru menyesuaikan diri dengan di MTI, walaupun baru nyari-nyari. Dari situ 2003 baru belajar bahasa Arab. Pas ada
dulu apa saya lupa itu istilahnya, semester pendek gitu loh. Jadi belajar selama 1 bulan, pas kita libur semester pendek ambil pelajaran Al-Muyassar gitu, bahasa Arab, walaupun nggak selesai. Nah, tapi kan saya sudah di lingkungan yang bagus dengan kakak-kakak angkatan yang juga mereka sudah belajar lebih dulu, jadi bisa lanjut belajar lagi, Farid. Di MTI itu sore atau malam hari? Iya, tetap kuliah kayak biasanya, kuliah pagi sampai sore, pas habis asar atau maghrib baru belajar lagi. Lalu di fakultas tekniknya? Ya sama lah, apa? Anak-anak kuliah ya, biasa aja. Ya yang penting pintar bagi waktu aja, bagi waktu artinya pagi mau apa, sore kan sebenarnya banyak nganggur, cuma tugas-tugas saja, bisa lah itu diatur. Di samping juga memang ada kakak-kakak angkatan yang banyak motivasi juga gitu. Dulu ada Ustadz Firanda tapi saya nggak ketemu, ada kakak angkatan saya Ustadz Fauzan, nah itu yang banyak motivasi juga. Berarti Ustadz Fauzan pada waktu itu menjadi Ustadz di MTI, mengajar di MTI? Beliau dulu istilahnya, kan sekarang YPIA ya, dulu LBIA ya. LBIA itu Lembaga Bimbingan Islam atau Bahasa Arab ya. Itu beliau yang tanggung jawab pembelajaran di Wisma-Wisma. Nah, beliau bentuk program, dan kebetulan kan beliau kakak angkatan saya, angkatan 99. Mas Milana tadi 2000. Nah, jadi saya 2002 gitu. Ustadz Firanda itu yang seangkatan dengan Mas Fauzan tadi. Ustadz Fauzan. Nah, dari situ saya ikut programnya. Nah, mulai belajar ya dari 2003 lah kalau mau dibilang, yang 2002-2003 itu, 2002-2003 masih tahap pencarian. Jadi masuk majelis mana-mana gitu. Setelah di Masjid Kampus Gemoh, ini bagus nih. Setelah di Musola Teknik, wah ini bagus nih. Saya ke Masjid Pogung Raya, pas di situ bahas apa ya, khilafah begitu, saya semangat lagi gitu, wah ini betul ini kayak begini ya, masih betul-betul aja, belum tahu kan karena gak ada yang bimbing. Alhamdulillah di Wisma lebih kita terbimbing di situ. Baik, kita nanti akan mendalami tentang apa-apa yang dilakukan di Wisma. Beralih ke Ustadz Ami. Ustadz, adakah dulu atau tahun berapa antum bisa sekelas dengan Ustadz Abduh di pelajaran ilmu agama? Di pelajaran agama, bukan di pelajaran fakultas teknik. Kita ketemu di majelisnya Ustadz Aris tahun Ustadz berapa Aris? Ya? Ya, akhir-akhir mau lulus ya? 2004 ya kayaknya, 2004. Lebih kayaknya, mungkin sekitar 2005. Enggak, di masjid. Kan masjidnya Taruna, di bawah itu loh. Iya. Kita apa-apa dulu, usul fikih awal-awal itu. Syarah Warokot, Syekh Fauzan. Sebelumnya? Usul fikihnya Ibnu Hazm. Tahun 2005. Enggak, 2004. 2004 gitu. Nah, sebelumnya? Di basement. Lalu apakah juga di MTI? Oh, saya tidak di MTI. Jadi saya di Taruna. Dan disitulah saya ketemu Ustadz Aris. Kayaknya pengalaman kita mungkin mirip ya. Jadi saya ke Taruna itu salah satu di antara motivasinya ya. Karena pengasuhnya Ustadz Umar Budi Argo itu kan istrinya tetangga saya. Oh, berarti orang Lamongan. Orang Lamongan istrinya. Sehingga Pak De saya yang kenal dengan Ustadz Umar ngasih informasi, mondok di sini gratis, kamu nggak usah ngekos. Jadi tidak seperti sebagai penasihat Abdul nyari-nyari dulu ya, terdampar di Janti dulu dengan teman-teman dulu Papua. Sempat di Klebengan. Oh, Klebengan. Di Klebengan tuh berapa bulan, terus pindah awal-awal cuman nggak sampai satu semester di Klebengan, terus pindah ke Taruna. Dan awalnya kajian bersama guru kita Ustadz Aris Munandar itu sangat berat bagi saya. Karena langsung ya, baca kitab. Tiap malam dari jam 8 sampai setengah 10. Nggak pernah libur kecuali satu kayaknya, malam Rebu. Karena ada kajian di Al-Hasanah. Dan langsung baca kitab. Saya dulu ya cuman mustami aja. Dan tantangannya satu, ngantuk. Itu. Jadi setiap malam belajar bersama Ustadz Aris, kemudian... Yeah. Pagi, siang, sorenya di Fakultas Teknik. Iya. Bisa jalan semuanya? Ya, di pondok kan cuma malam saja. Di situ syaratnya pokoknya jam 6 sudah harus di pondok. Jam 6 sampai jam 6. Maghrib. Jam 6 malam sampai jam 6 pagi baru boleh keluar. Sampai ba'da subuh berarti. Betul. 6 pagi. Iya, jadi kita baru boleh turun dari masjid itu setelah syuruk.
Kalau belum itu nggak boleh. Iya, kalau antum tadi kendala mengikuti kajian Ustaz Aris itu ngantuk. Ustaz antum juga gitu. Pernah antum lihat? Masya Allah, jadi ada pengalaman luar biasa. Pertama yang saya kagumi dari Ustaz Abdul ini, beliau itu dipanggang bertahun-tahun tetap hidup. Masya Allah. Ustaz Abdul dipanggang bertahun-tahun tetap hidup. Kapan hewan panggang? Putus. Panggang itu nama kecamatan. Kecamatan panggang maksudnya. Dan ada satu pengalaman yang waktu itu saya kaget ya. Waktu antum datang pagi-pagi. Ini pokoknya penuh lah dengan apa? APD. Itu musim dingin waktu itu. Dingin sekali. Setengah enam kan kajiannya. Di rumah Ustaz Aris. Setengah enam beliau datang sebelum kajian. Duh, antum udah sampai sini. Dari mana ini? Saya kira dari MTI. Ternyata dari kediaman beliau ini. Dari panggang sini. Masya Allah. Padahal itu satu setengah jam. Satu setengah jam? Satu ya, setengah kalau jam. Dulu ngebut anak muda satu jam lah Ustaz. Satu jam. Kok dari panggang? Ya karena kan sudah nikah. Jadi kadang hari Senin nikah itu. Nikah tahun berapa Ustaz? 2007. Iya. Belum begitu S1 nikah. Atau bahkan sebelum S1. Jadi dulu strateginya itu ini, saya kan orang tua kalau kesini kan Papua kesini kan tiketnya itu sama saya mau pergi umroh lah gitu ya kata kabar. Pergi ke sana sini kan bolak-balik itu sudah sama dengan biaya umroh lah kasarannya. Jadi kesini ya sekalian aja minta nikah gitu. Jadi orang tua padahal dulu kesini untuk sebelum-sebelumnya kan. Kita kan wisuda itu biasanya 19 Februari ya, tanggal 19 kalau UGM gitu ya. Maksudnya tanggal 19 itu. Nah, berarti sebelumnya itu, Pak Farid. Jadi, saya bilang aja, sudahlah saya dinikahkan aja deh. Pada pulak-balik pulang gitu kan. Awalnya ditolak ya, sudah agak ini itu, down gitu. Gimana ini ya? Ya, mau putus asa. Terus ada tante saya. Ya, marganya tua sikal juga dia bilang sudahlah daripada mikir lama-lama nikahkan aja gitu. Oh alhamdulillah ada yang nyupar gitu lah dari situ langsung nikah setelah jadi 11 Maret nikahnya sudah 19 11-nya itu nikah. Alasannya cuma itu aja gitu karena biaya. Nah, kalau untuk panggangnya Sat, antum tertarik dengan panggangnya atau istri antum? Aduh masa saya bocorkan lagi hari ini. Ini berkah dari KKN. Berkah dari KKN. Tapi nggak tahu KKN di mana dulu. Saya di Watu Adek daerah deket Turi, Sleman Utara. Turi. Oh dulu sama ini Ustadz Amrullah ya. Betul. Ah, mereka kelompoknya beda. Saya waktu itu sendiri. Tapi kayaknya saya KKN duluan itu. Ini mereka buat kelompok sendiri, dapat tematik. Saya enggak, saya sendiri gitu. Jadi saya enggak ada teman-teman. Terpencil dapat. KKN kan penentuannya dari UGM kalau saya. Tidak milih dulu. Enggak bisa milih lokasi. Berarti saya cuma berdoa waktu itu, saya cuma berdoa, ya Allah jangan di Gunung Kidul lah pokoknya. Jangan di Gunung Kidul gitu doa saya. Berarti kalau antum KKN misalnya di daerah Turi, istrinya orang Turi juga. Mungkin juga. Jadi sudah ini, kalau pas pengumuman itu sudah panik gitu. Pokoknya jangan di Gunung Kidul deh, tempat lain aja deh. Ya kalau darulah ya sudah Gunung Kidul. Ya sudah down lagi itu. Dan Gunung Kidul pun panggang. Itu panggang lagi, keringnya lagi gitu. Ada sudah jelas nggak mandi satu minggu itu. Ya benar, nggak mandi satu minggu. Dapatnya di sebelah ini, satu desa tapi beda dusun. Jadi sini dusun Wara, sebelah sana balik gunung lagi. Dusun Kerambil namanya. Dulu ketika KKN di sini punya bayangan nggak ada tinggal bayangan di sini tuh. Lalu gimana bisa tiba-tiba? Ya karena tertarik aja dengan ada gadis desa, pokoknya nanti saya nikahin deh, gitu aja deh. Terus akhirnya bisa nikah. Nah dari situ setelah 11 Maret itu ya terpaksa dari sini kan berangkatnya, terutama hari Senin ya, karena hari yang lainnya kan saya masih sebenarnya saya dulu S2 ambil S2 di UGM. Tapi saya putus, saya nggak lanjut gitu karena masalah biaya. Terus Mas Milana yang tadi yang ngajak saya ke MTI itu, dibilang sudah ke Saudi aja kamu. Dia kira saya sudah selesai S2 gitu. Kamu lanjut S3 aja, karena dia S3 juga. S3 aja gitu. Oh tunggu Mas, wah, ini kayaknya saya nggak selesai di sini, ini biayanya nggak cukup ini paling ini. Nah, saya berhenti aja sih, saya daftar di situ. Nah, saat itu saya masih S2 di UGM. Sebelum saya putuskan ini, ya selama itu saya masih ngaji sama Ustaz Aris. 2007.
2010 lah. Untuk S2-nya nanti Ustaz. Jadi ini kita di Ustaz Aris dulu, Ustaz Aris waktu kajian bersama Ustaz Aris ada ujian enggak tuh? Enggak ada. Cuma ada ganti kitab aja. Paling ditanya kalau pertemuan berikutnya. Tapi kalau yang malam ditanya. Kalau yang malam, kalau pagi enggak? Yang malam ditanya. Pagi itu konsen usul fikih, kaid fikih. Dulu bergantian. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu aja. Jadi sudah selesai baru ganti kitab baru. Tapi ya tergantung ini juga ya, ada yang istiqomah sampai akhir, ada yang ya ya awal-awal aja panas-panas tai ayam gitu. Mungkin dia takmir masjid kok. Mungkin kajian malam bisa dia. Saya enggak ada mungkin ya. Gimana? Pas kajian malam mungkin. Nah, kalau kajian malam kan saya enggak ikut. Kalau kajian malam Ustaz Aris kan saya di ikut yang beliau keliling. Yang pada maghrib sampai isya itu loh. Kalau di Al-Hidayah Purwosari itu saya ikut Senin. Yang sampai takbirnya hafal laptop saya hilang gitu. Kalau ke situ pasti mereka ingat laptop saya gitu. Sama hari apa lagi ya? Mungkin kalau beliau pas hari pas ngisi malam saya bisa biasa ikut. Jadi nggak tahu kalau kajian Ustaz Abi pas malam nggak tahu. Kalau pagi baru ketemu. Pernah di dukani Ustaz Abi. Biar jamaahnya Ustaz Abi juga tahu bahwa Ustaz Abi pun pernah dimarahi guru. Karena beliau lebih dekat ke Ustaz Aris ini karena di Taruna soalnya sering ketemu. Jadi kita kan satu kamar ya dulu. Ya guru tapi seperti teman satu pondok. Sehingga keakraban kita luar biasa. Saya anggap beliau seperti orang tua di Jogja karena belilah yang apa ya, dengan wasilah beliau saya bisa membaca buku gitu. Ya sempat dulu ada karena kenakalan saya jadi beliau memboikot kalau bahasa nggak boleh ikut kajian 3 hari kalau nggak salah, 3 hari, dan syarat baru boleh masuk buat artikel terus presentasi. Buat tulisan. Boleh diseberapkan, diceritakan sebabnya tuh? Apa dulu sebabnya ya? Wah, kayaknya sudah lupa. Oh, enggak ngambil sandalnya Ustaz Aris. Oh, bukan. Cuman karena jadi di luar rumah Ustaz Aris itu kan ya sama seperti rumah pada umumnya ada lampu ya. Jadi saya enggak boleh kajian, tapi saya dengerin di luar. Di luar. Alhamdulillah karena apa ada jendela jadi suara masih terdengar. Alhamdulillah. Dulu sempat saya bolos ya beberapa kali mungkin karena pulang mungkin mudik. Terus saya pinjam catatannya Ustaz Abdul. Kayaknya buku Iktida ya. Iktida Sirat. Ya. Itu kajian yang paling tebal. Dua jilid jadi satu. Iktida Sirat Mustaqim. 900-an halaman ada ya? Wah. Itu kayak sampai rampung gitu. Jadi di buku beliau itu, jadi saya melihat beliau itu sangat semangat untuk nulis. Jadi saya pinjem untuk saya kutip catatan-catatannya. Beliau kasih lingkaran, jadikan tulisan. Ada catatan yang Ustaz Aris ngasih faedah, ya. Ngasih faedah apa, dicatat. Terus beliau lingkari, jadikan tulisan. Tapi sampai sekarang... Beliau le banyak menulis faedah. Penulisnya luar biasa. Berarti memang sejak dulu talent beliau di situ. Dulu itu karena apa ya? Ya nyetor buletin sebenarnya. Kan dulu buletin At-Tauhid saya tanggung jawab naskah. Jadi biasa bawa dari teman-teman, "Ustaz, ini tolong dikoreksi." Termasuk tulisan saya juga, "Ustaz, tolong koreksi." Jadi ya bukan itu saja sih sebenarnya, cuma ya ada faedah-faedah saya tulis ulang lagi gitu aja. Tapi awalnya itu dia karena disuruh tulis buletin atau itu kalau enggak suruh nulis di Muslim. Ya pokoknya saya nulis terus habis itu Muslim or Eid. Habis itu minta beliau koreksi. Kadang itu yang sering buat saya repot sebenarnya. Beliau itu minta yang tinggi-tinggi gitu. Kamu buka link ini. Tulisan ini, tulisan di sini. Buat sendiri tulisan gitu. Yang paling itu yang masih saya pegang tulisannya sekarang itu yang tentang pemilu gitu, boleh coblos atau tidak. Nah itu sebenarnya tulisan dari beliau. Saya rangkai fatwa-fatwa, cari-cari terus saya rangkaikan jadi satu gitu ya. Nah itu dari beliau itu suruh, "Kamu cari fatwa di Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini, Syekh ini di internet." Ya baru saya jadikan satu.
ada ininya, e-booknya, cuma e-book aja. Jadi beliau kemana-mana selalu bawa laptop. Saya pernah angkat tasnya beliau itu berat sekali. Cuman masya Allah ini, ya tadi ya, sebelum segemuk sekarang, rajin fitness beliau itu. Kemana-mana tasnya itu berat sekali Pak. Masya Allah. Ustadz Ami lulus S1 Fakultas Teknik Nuklir dan pernah jadi asisten dosen. Kesan dari asisten lab atau apa itu kan? Instruktur lab. Instruktur lab. Oh, kenapa tidak jadi dosen? Iya, jadi saya dan Ustadz Abdul dulu waktu wisuda itu jejer. Kita ketemu waktu wisuda. Cuman beliau sudah punya istri. Belum. Itu mau rencana nikah. Belum. Cuman beliau sudah punya calon, saya belum. Karena daftar di mana-mana ditolak ya. Jadi ya dulu instruktur lab tuh kontrak dulu ya. Kontrak dan per memang semester berarti itu ya? Per semester. Dan memang untuk jadi dosen ya harus nambah tingkatan ya. S2 dan seterusnya. Saya dulu memang termasuk gaptek ya, gap informasi itu jarang. Teman-teman tuh update ada lowongan kerja di sini dulu. Saya dulu kan nggak kepikiran kayak gitu Pak. Jadi kayaknya cita-citanya nggak usah terlalu jauh lah, guru gitu aja. Ya setelah jadi asisten atau lab tadi itu, kemudian ada di Usfit atau gimana? Ada di Usfit setelah ada Medio itu, terus saya fokus di Medio. Waktu semester 1 di Medio saya masih instruktur lab dan tidak tabrakan karena Medio kan kuliahnya malam. Oh berarti setelah S1 itu ya? Ya sudah lulus. Ya. Jadi saya nge-lab pagi, bantu teman-teman yang skripsi. Ada angkatan yang sudah 10 tahun kuliah nggak lulus-lulus. Dibantu. Karena termasuk yang boleh masuk lab kan instruktur. Kalau ada mahasiswa harus melalui instruktur. Setelah ada Medio, jadi saya fokus di Medio sampai akhirnya saya masuk di UFIT. Pertanyaan sama Ustaz, kenapa Antum nggak jadi dosen? Antum bahkan S2 Master Teknik Kimia. Apa ya dulu ya? Saya pengen balik aja ke sini gitu deh. Oh gitu? Iya. Atau bikin Universitas Gunung Kidul. Universitas Gunung Kidul, jurusan Teknik Kimia. UGM ya, Universitas Gunung Mengidul. Ini ya, keinginannya beda ya. Pas balik ya, sudahlah punya saya ngisi-ngisi aja deh. Karena bawa mertua, biasanya kan ngulang Al-Quran di sini. Jadi ngajarkan Al-Quran, jadi saya disuruh bantu ngajar yang muda-muda gitu. Ya saya pulang, pokoknya mau meneruskan itu aja. Berarti ketika dilihat malah Antum gak fokus di teknik kimianya ya? Fokus, sebenarnya selesai juga. Atau ke kajian mas-mas. Ya kan sore, kan pagi, kan enggak, sore saja. Ya pagi sekolah seperti biasa, kampus. Misalnya sekarang ditanya soal teknik kimia masih? Masih lah, masih nyambung-nyambung lah. Kan ada Google juga. Ya masalah dari pemirsa, beliau berdua tetap menyelesaikan studinya, di mana itu dipesan bisa jadi oleh orang tua beliau untuk tetap selesai. Tapi juga beliau tidak meninggalkan pendidikan agama dan bahkan beliau sekarang kita kenal tidak sebagai lulusan teknik tapi sebagai Ustadz Ami. Tentang Ustadz Abdul nih, pada waktu beliau juga mengikuti kajian Ustadz Aris, kan berangkat dari sini. Itu pernah beliau terlambat ya? Selain yang paling gasik tadi, pernah beliau terlambat? Sering ya. Yang diingat beliau malah yang jemput Ustadz Haris. Karena kan mampir ke ini Ustadz Amir kan jadi takmir di situ. Yeah. Saya bawa dari, jadi kan saya sekalian dari gunung. Oh, punya motor. Ke rumahnya Ustadz. Ke rumahnya Ustadz Haris. Terus dulu, baru ke masjid. Ustadz baru bawa ke masjid. Baru saya kembalikan lagi Ustadz di rumah. Baru saya balik ke Pogung. Masya Allah. Itu apa ilmunya nggak gogrok di jalan tuh? Ya Insya Allah banyak perjuangan, banyak hasil gitulah. Jadi pakai kaidah itu aja.
Jadi ya berjuang-berjuang aja terus. Iya. Baik, Abdo, ini kayaknya sudah pada tahu antum ambil S3 pendidikan tuh. Itu kira-kira antum pengennya apa? Agamanya ya, di sini perkembangannya gimana? Biar kita dapat bocoran tuh. Nanti jadi pesantren modern. Enggak sih, sebenarnya pinginnya itu saya awalnya ambil itu untuk menyalurkan, jadi misalnya TPA-TPA di sini yang dikelola langsung itu bisa saya salurkan dalam bentuk tulisan gitu. Kan kalau di S3 kan kita bisa mengolah karya tulis orang lain, kita bandingkan dengan di sini, jadi di sini untuk perkembangan juga kita bandingkan ini apa sudah ada ya, apa yang kurang di sini ya. Nah itu kan bisa dibandingkan dengan melihat penelitian-penelitian lain, terutama penelitian yang terkini gitu. Nah nanti mau disalurkan ke sini gitu, sebenarnya mau majukan sini gitu. Nah mumpung ada peluang masuk ya, ada buka pendaftaran, nah sudah saya coba aja gitu. Alhamdulillah kebetulan UN-nya itu kemarin tidak terlalu banyak yang daftar karena pandemi. Setahun sebelumnya itu sudah berapa, 249 kalau nggak salah yang daftar. Masih seleksi gitu. Ini nggak diseleksi karena sedikit yang daftar gitu ya. Alhamdulillah kebetulan masuk gitu. Ya sudah ini diterima. Karena nanti di UNJ malah yang memberi kajian tuh. Tidak mendapat, tidak kuliah di S3 malah atum yang memberi kajian. Iya enggak, ini tetap belajar Farid, tetap belajar. Terutama gaya ininya ya. Cara penelitiannya tadi bisa kaji lembaga lain, bisa ini. Masih tahap penelitian, belum nulis. Baru pelajari saja. Boleh ada bicara kira-kira perkembangan nantinya Darussalih ini ada ya, tetap ada di sini. SD atau sekolah. Jadi tadi yang Pak Farid sebut awal itu di sini bukan pondok pesantren, jadi memang sini untuk pengurusan TPA saja untuk masyarakat. Kita belum bangun sekolah, belum. Rencana ke depan nanti ada gedung baru sebelah sana, itu untuk gedung TPA baru. Ketika gedung ini sudah ada, baru nanti kita buka pondok, nanti minta izin ke Kemenag. SD, tingkat SD atau? Sepertinya ini aja untuk pondok. Jadi ada beberapa sistem seperti saya lihat di Muhammadiyah itu. Jadi mereka boarding, tapi anak-anak sekolah seperti biasa di sekolah umum. Nanti ada kerjasama, pondoknya sendiri jalan gitu. Kayak Ustadz Amin tadi yang pagi itu di Taruna gitu. Kayak gitulah mirip-mirip. Jadi pagi ada sekolah umum sendiri nih, pendidikan pondok ya. Nah, pas jam 7 sampai sore sekolah biasa. Nah, setelah itu belajar agama lagi gitu. Itu beberapa sekolah di sini bisa terapkan gitu. Nah, itu kayaknya yang di sini nanti terapkan seperti itu. Taruna ada juga yang itu di Asyifa dulu ya. Asyifa. Tetapi, dibantu. Ya bisa dikembangkan seperti Darussalih. Insya Allah, semoga Allah mudahkan dan kita punya harapan bisa ngasih manfaat untuk masyarakat sekitar terutama dan juga teman-teman yang ada di sekitar Jogja. Jadi memang arah kita lembaga pendidikan dasar dan menengah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Saya ada amanah yang dilimpahkan ke yayasan dari salah satu wakif di Jakarta. Namun saat ini belum bisa kita kelola karena masih kendala dengan masyarakat. Jadi masih dalam proses untuk sosialisasi, kita belum bisa masuk. Perlu strategi seperti Ustaz Abdul Ustaz menikahi desa-desa. Itu carikan kru yang masih bujang. Ustaz, waktu saat ini kita dibatasi waktu, mohon untuk sampaikan nasihat bagi mereka-mereka yang sekarang belajar di fakultas umum, biar mereka juga merasa ringan untuk belajar agama. Ya, kuncinya sih pintar manage waktu saja sebenarnya. Mahasiswa itu sebenarnya banyak waktunya terbuang gitu. Ada waktu-waktu yang bisa mereka pakai untuk belajar agama, tapi dipakai untuk hal yang lain yang masih bisa ditunda gitu loh. Ini kalau mau belajar serius, mau dalami agama ya sebaiknya fokus gitu. Ya mungkin liburan-liburan dikurangi dulu. Nantilah kapan-kapan libur setelah lulus, nah itu baru bisa serius sih gitu ya. Kuncinya bagi waktu dengan baik ketika lagi kuliah saja.
kalau sudah fokus, insya Allah dapat, dunianya dapat, ya agamanya juga tentu tidak ketinggalan. Dan terakhir dari Ustaz Ami, seberapa urgen mahasiswa sekarang itu untuk belajar agama? Tidak hanya berlaku bagi sekarang, termasuk juga sejak masa silam. Karena kita semuanya butuh ilmu agama. Dan kita bisa perhatikan, sebenarnya mahasiswa yang mengikuti beberapa kegiatan keagamaan, nampaknya mereka lebih tertib. Tertib dari sisi kuliahnya, juga tertib dari sisi kegiatan yang lain. Saya tetangga yang satu kampung, yang kuliah di Jogja juga, kadang main ke sana, dan Masya Allah, ya, saya sangat jauh perbandingannya kalau saya lihat ya. Jadi kadang dia nggak kuliah, malas-malesan. Ya karena mungkin faktor apa ya, lingkungan, faktor teman. Malam bergadang, ya entah dengan kegiatan nggak jelas. Akhirnya kadang kuliahnya malah nggak karuan. Tapi saya lihat teman-teman di MTI ya, rata-rata selesai. Dengan rapi, bagus. Karena mereka tahu, bakal banyak kumlot juga. Mereka tahu ada kedokteran juga. Tanggung jawab orang tua. Banyak juga dokter yang ikut nulis di Muslim Or It ya. Ada dokter Hakim, dokter Rehan, dokter Oki, dan beberapa yang lainnya. Yang lulusan teknik juga banyak. Dan jangan lupa untuk memohon bimbingan kepada Allah, karena ilmu itu dari Allah. Dan keberkahan ilmu juga datang dari Allah. Jadi seperti Ustadz Abdul, ini Masya Allah ya, Allah jadikan beliau Abdul Mubarak, hamba yang banyak memberikan kebaikan bagi lingkungan. Sehingga tadi sempat salah satu kru ANB tanya ke apa? Di mana tadi? Tanya ke ini ya, drivernya, base-nya. Gimana setelah ada pondok? Masya Allah, kami ikut pondok apa? Sejahtera. Jadi uripe kepenak, nyaman. Nah, itu salah satu di antara pengaruh sisi dunia. Kadang orang awam kan jawabnya pakai sisi dunia. Belum lagi pengaruh dari sisi agama. Insyaallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya sempat mengamati dua supir bis tadi. Yang bis cilik itu ya? Iya, bis kecil tadi. Karena pemirsa, bis yang mengangkat berangkat dari Jogja sampai ke sini, tim ANB itu sempat mogok di jalan. Kemudian dari Darussolihin menjemput kita dengan dua bis. Dan supirnya keduanya tidak isbal. Masya Allah. Biasa. Ini baru kali ini kita lihat supir tidak isbal. Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya, atas pengalamannya di siang hari ini. Dan pemirsa, pengalaman beliau berdua semoga bisa menjadi pecutan. Apa bahasa Indonesia pecutan? Sambuan. Sambuan bagi terutama para pemuda, pelajar, mahasiswa untuk bisa paralel belajar ilmu umum juga ilmu agama. Karena sebagaimana disampaikan Ustaz Amin tadi, seseorang yang belajar ilmu umum dibarengi dengan ilmu agama malah bisa meningkatkan kinerja, jadi waktunya jadi optimal. Banyak yang kumlot, banyak kemudian dia rajin, dia tepat waktu dan sebagainya. Maka kita bisa, semoga kita bisa ambil hikmah dari pertemuan di siang hari ini, dan semoga Allah meneguhkan hati kita terus di jalannya, kita dimudahkan Allah untuk belajar ilmu agama, dan semoga kita diwafatkan dalam ketaatan. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.